له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اما بعد الحمد لله segala اللَّهِ bagi Allah رب السموات الامل segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan hingga detik ini Allah Subhanahu Wa Taala kembali mau pertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu ya yang kita selalu meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari majelis ini ya, dibukakan ya hati kita dibukakan ya kesempatan kita untuk beramal lebih dan dikuatkan kembali keimanan kita dan dimudahkan kita dalam beramal dan istiqomah di atas jalannya Allahumma Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan keluarga beliau ila Baik jemaah sekalian, Ibu-ibu yang -ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini ya, insyaallah uh, ini merupakan uh, insyaallah ya kajian kita yang uh, terakhir di bulan Ramadan. Uh, maka dari itu karena memang sisa ada sekitar 16 atau 15 halaman kita coba hatamkan ya, kita coba hatamkan kitab ini. Uh, pada kesempatan kali ini, ya, agar nanti ketika kita mulai kembali, itu sudah dengan pembahasan baru dan dengan kitab yang baru. ya azza wa jalla. Baik oleh karena itu, oh, ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai langsung membahas dan melanjutkan di halaman 153 tentang bab menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat. Baik, untuk uh, yang membaca, Anda minta tolong kepada Ibu Ibu Ita. Ada Ibu Ita? Ada Ustadz. Ya, silakan Ibu. Muhammad, Muhammad. Enam, menyayangi dan memusuhi para ahli mas, maksiat, penjelasan di atas adalah tentang pemberian wala kepada sesama mukmin sejati dan permusuhan kepada kafir sejati. Adapun golongan ketiga, yaitu orang mukmin yang banyak melakukan dosa besar, pada dirinya terdapat iman dan kefasikan atau iman dan kufur kecil yang tidak sampai pada tingkat murtad. Bagaimana hukumnya dalam hal ini? Jawabannya adalah bahwa pada orang itu terdapat hak muwalah atau diberi wala dan muadah atau dimusuhi. Dia disayangi karena imannya dan dimusuhi karena kemaktiatannya. Dengan tetap memberikan nasihat untuknya, memerintahnya kepada kebaikan, melarangnya dari kemungkaran, dan mengucilkannya bila mana pengucilan itu memang membuatnya jera dan malu. Baik di sini, ya, kalau sebelumnya kita bahas tentang bagaimana cara kita bermuamalah dengan seorang mukmin sejati. Mukmin sejati ini apa maksudnya? Selain dia beriman kepada Allah, dia adalah orang yang mengajarkan uh, mengamalkan amalan-amalan yang soleh ya bukan ahli maksiat dia jauh dari dosa-dosa besar ya dia mungkin melakukan dosa kecil tapi kemudian dia segera beristighfar dan bertobat kepada Allah ini katakan ya dengan istilah mukmin sejati apa yang harus kita lakukan ketika berinteraksi dengan uh, yang semisal ini maka yang harus kita berikan adalah al ya loyalitas secara total kemudian kita juga sudah bahas sebelumnya tentang bagaimana orang yang dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau beriman tidak mau mengucapkan syahadat atau dia uh, melakukan kesyirikan dan kekufuran maka di sini ya disebut dengan kafir sejati ya. yang dimana dia itu kita berikan dalam interaksi kita adalah dengan al ah, dengan keberlepas uh, diri kita dari uh, orang tersebut. Lalu kemudian dengan kebencian dan yang lain sebagainya. Nah, ini ada permasalahan ya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang mukmin tapi dia ahli maksiat. Ya. Satu sisi maksiat itu mendatangkan kemurkaan Allah. Di satu sisi ya, dia beriman dan keimanan itu dicintai oleh Allah. Maka inilah yang menjadi ya pembahasan dalam bab ini. Bagaimana hukumnya dalam hal ini? Maka jawabannya adalah pada orang itu terdapat hak mualah, hak untuk diberikan kita wala kepadanya, kecintaan kepadanya. Di saat yang bersamaan juga dia ya, mendapatkan hak apa? Muada, Baro'ah, ya, dimusuhi orang itu ya. Bagaimana takarannya? Dia kita cintai, kita sayangi karena keimanannya dan dia dimusuhi karena kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, semakin besar kadar kemaksiatannya maka semakin besar ya kebencian kita, barokah kita. Ya. Kalau semakin kecil berarti semakin kecil. Tapi tetap ya seseorang itu ketika dia mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia masih tetap mendapatkan hak muala atau hak wala loyalitas. Ya. Tentunya ketika kita berbarok dengan ya, maksiat yang dia lakukan di sini harus tetap diimbangi dengan memberikan nasihat kepadanya pemerintahnya memerintahkan dia kepada yang ma'ruf, kepada hal-hal yang baik, yang melarangnya dari kemungkaran, ya amar ma'ruf naik mungkar itu tetap ya. Dan ada juga salah satu solusi dari Nabi SAW, itu adalah mengucilkannya. Ini disebut dalam bahasa istilah syariatnya dengan al-hajr. Hajr itu adalah mengucilkan. Tapi ini berlaku kalau memang pengucilan itu membuatnya jerah ataupun malu. Sehingga dia tidak mau lagi melakukan maksiat itu. Tapi kalau seandainya ya pengucilan ini tidak bermanfaat, bahkan menjadikan dia lebih jauh ya dari kebenaran maka hendaknya pengucapan ini tidak dilakukan baik silakan dilanjut perkataan Syekhul Islam, terima. Ya. Maaf, yeah. saya Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata, "Apabila berkumpul pada diri seorang, seseorang kebaikan dan kejahatan, ketaatan dan kemaksiatan, atau sunnah dan bid'ah, maka dia berhak mendapatkan permusuhan dan sanksi sesuai dengan kadar kejahatan yang ada padanya. Maka berkumpullah pada diri orang tersebut hal-hal yang mewajibkan permuliaan." Dan mengharuskan penghinaan, maka dia berhak mendapatkan ini dan itu. Seperti pencuri miskin, dia dipotong tangannya karena mencuri. Lalu dia diberi harta dari baitul mal yang bisa mencukupinya. Ini adalah ini hukum asal yang disepakati oleh Ahlus sunnah wal wa jamaah. Berbeda dengan kawarid, mutazilah dan orang-orang sepaham dengan mereka. Mereka hanya mengelompokkan manusia dalam dua golongan, orang-orang yang dapat pahala saja atau mendapat saja Ini sangatlah jelas bagi masalah yang sangat penting. Syekhul Islam Newtonia memberikan gambaran kepada kita tentang suatu kondisi kalau dalam diri seseorang itu terkumpul padanya ketaatan dan kemaksiatan. Nah, dari sini beliau kasih permisalan. ada soal ya. maka bentuk baroah kita kepada orang ini bentuk ya eh, apa namanya muadah kita kepada orang ini adalah dengan apa ditegakkannya syariat Allah atasnya ya seperti misalnya dipotong tangannya baik lalu kemudian itu dari segi baroah dari segi mualah dari segi wala loyalitas orang yang seperti ini dia diberikan apa harta dari baitul mal yang bisa mencukupinya sehingga dia tidak lagi mencuri ke depannya Nah, inilah katakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hukum asal yang disepakati oleh Ahlus Sunnah Jamaah khilafanil khawarij ya, berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang khawarij maupun orang-orang Mu'tazilah. Ya, di mana mereka itu hanya mengelompokkan manusia itu dua saja ya. Orang yang mendapatkan pahala saja atau orang yang mendapatkan siksa saja. Makanya orang-orang khawarij dan Mu'tazilah itu mengkafirkan para pelaku dosa besar. Jadi kalau ada mukmin yang mencuri, kafir kata mereka, ya. Kemudian kalau ada mukmin berzina, kafir. Lalu kemudian kalau ada mukmin, ya, yang melakukan dosa-dosa besar lainnya, kafir, ya, secara langsung. Karena bagi mereka itu hanya ada dua. Orang yang berhak mendapatkan pahala saja dan orang yang berhak mendapatkan siksa saja. Nah, sedangkan al-sunnah jamaah ya berada di pertengahan antara kaum khawarij dengan kaum Murji'ah, Allah Taala Alam. Silakan dilanjut. Tujuh, menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang-orang kafir serta berbelasungkawa pada hari berduka hari duka mereka. Nah ini A. pembahasan baru. Bagaimana ya hukumnya kita merayakan hari raya atau pesta orang-orang kafir ya? Ketika mereka senang berarti kan. Lalu bagaimana kalau acara itu adalah Ya, di mana acara itu mengandung apabila sungkawa pada hari duka mereka Dalam ini akan dibahas, silahkan dibaca A. Hukum menyambut dan bergembira dengan hari raya mereka Sesungguhnya di antara konsekuensi terpenting dari sikap membenci orang-orang kafir Ialah menjauhi syiar dan ibadah mereka Sedangkan syiar mereka yang paling besar adalah hari raya mereka baik yang berkaitan dengan tempat maupun waktu maka orang Islam berkewajiban menjauhi dan meninggalkannya ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta fatwa karena ia telah bernazar memotong hewan buwana nama sebuah tempat maka Nabi SAW menyatakan kepadanya apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala orang jahiliyah yang disembah. Dia menjawab tidak. Beliau bertanya, "Apakah di sana tempat dilaksanakannya hari raya dari hari raya hari-hari raya mereka?" Dia menjawab tidak, maka Nabi bersabda, "Tepatilah nazarmu karena sesungguh, sesungguhnya tidak boleh melaksanakan nazar dalam maksiat terhadap Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam." Nah, apa yang Nabi sebutkan ketika beliau menyebutkan tidak boleh melaksanakan nadar dalam maksiat kepada Allah. Berarti maksiat kepada Allah. Nabi menyebut ya, merayakan apa yang dirayakan oleh orang-orang kafir dalam hari-hari besar mereka ya itu merupakan maksiat kepada Allah. Makanya ketika ada seorang sahabat yang dia bernadar untuk menyembeli di suatu tempat yang bernama Buana, Nabi tanya terlebih dahulu, apakah tempat itu memang adalah tempat digunakan sebagai penyembelihan bagi Rob selain Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, katakan tidak ada. Baik, apakah tempat itu adalah tempat yang biasa dikesaksanakan ya hari raya dari hari-hari raya orang-orang kafirin? Katakan tidak. Baik, maka kemudian Nabi mengatakan, Aufi bin tepatilah nadarmu. Jadi selama itu tidak ada. Karena hal-hal itu yang tadi Nabi tanyakan kepadanya adalah bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, di sini Nabi SAW alaihi wasallam melarang seseorang untuk merayakan hari raya orang-orang kafir ataupun ikut ya menyambut senang di pesta-pesta mereka. Silakan dilanjut. Hadis di atas menunjukkan tidak bolehnya menyembelih untuk Allah SWT di tempat yang digunakan Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di tempat orang-orang kafir merayakan pesta atau hari raya, sebab hal itu berarti mengikuti mereka dan menolong mereka di dalam mengagungkan siar-siar mereka, atau menjadi wasilah yang menghantarkan kepada sirik. Begitu pula ikut merayakan hari raya. Hari besar mereka mengandung wala kepada mereka dan mendukung mereka dalam menghidupkan siar-siar mereka. Di antara yang dilarang untuk menampakkan rasa gembira pada hari raya mereka, meliburkan pekerjaan atau sekolah, memasak makanan, sehubungan dengan hari raya mereka, dan di antaranya lagi ialah mempergunakan kalender Masehi, karena hal itu menghidupkan kenangan terhadap hari raya Natal bagi mereka. Karena itu para sahabat menggunakan kalender Hijriah sebagai gantinya. Nah ini tentunya uh, sebagaimana apa yang kita mampu ya untuk kita lakukan. Seperti misalnya kita di sini di Erkel Basiro, karena kita yang memegang kendali, karena kita yang membuat silabus, karena kita yang membuat KBM, ya. Jadi kita memiliki kekuasaan dalam hal ini, kita yang mengatur. Jadi Apapun bentuk silabusnya, KBM-nya, maka itu diikutkan pada kalender hijriyah Sesuai dengan tanggal-tanggal penanggalan hijriyah Apa yang kita lakukan ini adalah uh, Merupakan salah satu bentuk wala kita kepada syariatnya Allah Kepada sunnah Rasulullah Ya, Apa yang kita lakukan ini Ya Uh, dari mengatur santri belajarnya mereka, KBM-nya mereka, jadwalnya mereka diikutkan kepada tanggal-tanggal hijriah Nah ini tentunya ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Nah, seperti tadi yang disebutkan ya. Di antara yang dilarang itu adalah menampakkan rasa gembira pada hari raya mereka. Saya di sini. Kita nggak ngikutin kalender uh, nasional, misal seperti kalau misalnya ada hari raya nyepi ya. Sekolah-sekolah lain pada libur. Kalau kemudian ada hari Natal ya, semua sekolahan pada libur. Kita tetap masuk. Ya. Kemudian ketika tahun baru, kita tetap masuk. Yang tidak ada perbedaan antara itu semua. Karena Nabi SAW itu ketika datang ke Madinah, ya, disampaikan oleh Imam Abi Dawud di dalam Sunannya dari Hadis Anas bin Malik, radhiyallahu Allah Anhu. Ketika Nabi itu sampai ke Madinah, Nabi melihat. Ahli Madinah atau penduduk Madinah itu merayakan hari besar. Lalu kemudian sama Nabi ditanya, "Ini hari raya besar apa?" Mereka katakan, "Ini hari, adalah hari raya besar yang sudah turun-temurun." Ya. Itu di kami wariskan dari nenek moyang kami. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam seketika itu mengatakan, "Ya, sudah cukup bagi kalian dua hari raya yang Allah khususkan untuk kalian umat Islam. Yang pertama adalah Idul Adha dan yang kedua adalah Idul Fitr. Ya. Jadi Idul Adha dan Idul Fitr itu adalah hari raya umat Islam yang umat Islam tidak memiliki hari raya yang ketiga maupun yang keempat gak ada, hanya dua saja. Di mana di situ mereka bersenang-senang, di mana di situ mereka bergembira, di mana di situ mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, Jadi, itu memang sudah. Ya. Jadi kita ini masuk ke dalam Islam, maka dikatakan ya ladina aman udhul fi silmi Orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah secara sempurna. Itu merupakan satu paket ya. Kita memeluk Islam, kita beriman kepada Nabi SAW Itu sudah satu paket dengan apa? Dengan mengikuti setiap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Apa yang Nabi SAW bimbing kita kepada hal-hal baik tersebut. Nah di antaranya ini ya. Jadi remes, saya terlihat remes, terlihat uh, apa namanya? tidak terlalu penting apa sih masalah tanggal gitu kan ya tapi itu adalah bentuk wala kita kepada Islam ya apa sih ya, cuma masalah kalender hijriah ya, kalender uh, apa namanya masa ya, apa sih masalah kayak gitu ya? tapi itu adalah bentuk kebaraah ya, kita kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ya Allah taala alam silakan ya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata ikut merayakan hari-hari besar mereka tidak diperbolehkan karena dua alasan pertama bersifat umum seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa hal tersebut berarti mengikuti ahli kitab yang tidak ada dalam ajaran kita dan tidak ada dalam kebiasaan salaf. Nah, berarti tidak boleh seorang muslim itu merayakan Natal gitu ya? Tidak boleh seorang muslim itu merayakan hari raya orang-orang kafir, ya. siapapun itu ya dari agama apapun, pun tidak boleh, haram ya karena ini pertama rasanya bersifat umum. Baik, silakan. Mengikutinya. Berarti mengandung kerusakan dan meninggalkannya, terdapat maslahat menyelisihi mereka. Bahkan seandainya kesamaan yang kita lakukan merupakan suatu ketetapan semata, bukan karena mengambilnya dari mereka, tentu yang disyariatkan adalah menyelisihinya sebagaimana telah diisyaratkan di atas. Barang siapa mengikuti mereka, maka dia telah kehilangan maslahat ini sekalipun tidak melakukan mafsadah kerusakan apapun terlebih lagi kalau dia melakukannya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya orang-orang Yahudi itu sampai mereka itu kesal sekali sebal sekali dengan siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa mereka mengatakan tidaklah Muhammad ini ya mengetahui suatu tradisi kita kecuali dia menyelisihi kita dalam hal itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya sangat detail sekali dalam ya menyelisihi mukhalafatul yahud, menyelisih orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika itu ya orang-orang Majusi juga ya, mereka memelihara apa namanya? kumis kemudian memotong jenggot mereka. Sama Nabi diselisihi ya. Kemudian orang-orang Yahudi itu ketika ada ya, mohon maaf ada perempuan yang haid itu sama mereka dikucilkan. Mereka tidak mau tinggal dalam rumah kemudian mereka tidak mau untuk makan bersama, ya benar-benar dikucilkan wanita yang haid itu di ajaran orang-orang Yahudi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajaran itu ya ya uh, dia bisa ya, apa namanya bisa makan barang bisa tinggal barang ya bisa sekamar barang ya cuma ada memang yang harus tidak boleh dilakukan ya oleh suaminya kemudian sholat uh, beribadah memakai sendal mereka tidak pakai sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di beberapa riwayat sengaja untuk sholat menggunakan sendal untuk mengisi orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat itu betapa banyak ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis-hadisnya dalam ajarannya memang sengaja untuk mengisi orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Maka Nabi melakukan sebaliknya. Baik, ini adalah di antara bentuk baroah yang Nabi ajarkan kepada kita. Kemudian alasan kedua, silakan. Alasan kedua, karena hal itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Alasan ini jelas menunjukkan bahwa sangat dibenci hukumnya menyerupai mereka dan dalam hal itu. Beliau juga mengatakan tidak halal bagi kaum muslimin bertasyabuh, menyerupai mereka dalam hal-hal yang khusus bagi hari, hari raya mereka seperti makanan, pakaian, mandi, menyalakan lilin, meliburkan kebiasaan seperti pekerja, dan beribadah ataupun yang lainnya. Tidak halal mengadakan kenduri atau memberi hadiah atau menjual barang-barang yang diperlukan untuk hari raya tersebut. Tidak halal mengizinkan anak-anak ataupun yang lainnya melakukan permainan pada hari itu. Juga tidak boleh menampakkan perhiasan. Ringkasnya tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas dari siar mereka pada hari itu. Hari raya mereka bagi umat Islam haruslah, haruslah seperti hari-hari biasanya, tidak ada hal istimewa atau khusus yang dilakukan umat Muslim. Umat nah, Islam. ini nih, harus kita garis bawahi, ya. Ketika itu diliburkan, ya, ketika itu kemudian dihilangkan uh, semua kegiatan, maka kita sebagai uh, seorang Muslim itu menganggapnya itu ada sesuatu yang tidak ada keistimewaan sama sekali seperti hari-hari biasanya tidak ada ritual khusus yang harus kita lakukan tidak ada kegiatan khusus yang harus kita lakukan ya kemudian juga bukan dengan cara kita menampakkan kegembiraan ya karena libur di hari itu nah ini ini ada masalah al wala al silahkan dilanjut adapun <tuh> jika hal-hal tersebut dilakukan oleh umat Islam dengan disengaja, maka berbagai golongan dari kaum salaf dan kalaf menganggapnya makruh. Nah, Sedang... di sini di footnote dikatakan mungkin yang dimaksud atau maksudnya ya, ada salah penulisan adalah tanpa sengaja ya. Dia melakukan hal-hal itu tanpa kesengajaan. Oh. Maka ini dianggap sebagai makruh. Silakan dilanjut. Sedangkan pengkhususan seperti yang tersebut di atas, maka tidak ada perbedaan di antara ulama Bahkan sebagian ulama menganggap kafir orang-orang orang yang melakukan hal tersebut karena dia telah mengagungkan siar-siar kekufuran. Segolongan ulama mengatakan, siapa yang menyembelih kambing pada hari raya mereka demi merayakannya, maka seolah-olah dia menyembelih babi. Abdullah bin Amr bin As Rodium Rodiolahu Anhu berkata, siapa yang mengikuti negara-negara ajam non Islam dan melakukan perayaan Nairus dan Mihrajan serta menyerupai mereka sampai dia meninggal dunia dan dia belum bertaubat maka dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Nah ini maknanya adalah apa? Larangan seorang muslim untuk merayakan hari raya besar orang-orang kafirin hari raya apa saja itu ya baik yang di sini oleh Abdullah bin Amr bin Ash Allah hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Persia ya kemudian hari raya yang berkaitan dengan ya mihrajan di sini dikatakan mihr itu matahari jan itu adalah kehidupan atau ruh ya yaitu perayaan pada pertengahan musim gugur ya di mana udara tidak panas tidak dingin atau juga merupakan istilah bagi pesta yang diadakan untuk hari berbahagia mereka kemudian pesta tahun baru Iran yang bertepatan dengan tanggal 21 Maret pokoknya kalau seandainya seseorang itu bertepatan hari itu dia menunjukkan bahwasanya dia merayakan hari itu semisal dia menyembelih kambing ya kemudian dia membeli ini dan membeli itu di antara bentuk syiar orang-orang kafir di hari itu melakukannya maka ini adalah sebuah kesalahan yang fatal di dalam beragama Baik. kemudian ini uh, berkaitan dengan hari senang ya Baik, kemudian yang B B hukum ikut merayakan pesta walimah hari bahagia atau hari duka mereka dengan hal-hal yang mubah serta bertakziah pada musibah mereka. Tidak boleh memberi ucapan selamat, tahniah atau ucapan belasungkawa, takziah kepada mereka karena hal itu berarti memberikan wala' dan mahabah kepada mereka. Juga dikarenakan hal tersebut mengandung arti pengagungan, penghormatan terhadap mereka. Maka hal itu diharamkan berdasarkan larangan-larangan ini. Sebagaimana haram mengucapkan salam terlebih dahulu atau membuka jalan bagi mereka. Ibnul Qoyim Rahimahullah berkata, Hendaklah berhati-hati jangan sampai terjerumus sebagaimana orang-orang bodoh ke dalam ucapan-ucapan yang menunjukkan ridho terhadap agamanya. Seperti ucapan mereka, semoga Allah SWT membahagiakan kamu dengan agamamu. Atau memberkatimu dalam agamamu. Atau berkata, semoga Allah SWT memuliakanmu. Ini adalah disebut dengan ucapan-ucapan tahniah ya. Tahniah adalah ucapan-ucapan selamat ya. Selamat hari Natal dan lain-lain sebagainya. Ya. Ini adalah haram ya. Para ulama katakan ini adalah haram ya. Begitu juga ya Uh, seperti bela sungkawa itu takziah, ya, akan dibahas di sini. Mengapa itu semua tidak diperbolehkan? Perlu digarisbawahi, karena ini adalah bentuk dari kita memberikan wala' dan mahabbah kepada mereka. Satu, ya. kemudian yang kedua, ini juga mengandung arti pengagungan atau penghormatan terhadap mereka. Oke dalam Islam itu, ya, tidak boleh kita itu untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang kafir. Ya, kalaupun mereka mengucapkan salam kepada kita, maka Nabi ajarkan hanya mengucapkan waalaikum seperti itu ya pada orang-orang Yahudi ya mereka mendoakan keburukan kepada Nabi SAW dalam hadis Aisyah mereka katakan assamu alaikum mereka bukan mengatakan assalamu tapi mengatakan assamu ya assamu ini adalah racun bagimu kematian bagi Muhammad maka Nabi dengan uh, santai beliau mengatakan waalaikum dan juga semoga bagi kalian nah, baik silakan dibaca kecuali jika kecuali jika berkata semoga Allah subhanahu wa taala memuliakanmu dengan Islam atau yang senada dengan itu itu semua tahniah dengan perkara-perkara umum tapi jika tahniah dengan siar-siar kufur yang khusus milik mereka seperti hari raya dan puasa mereka dengan mengatakan selamat hari raya Natal umpamanya atau berbahagialah dengan hari raya ini atau yang senada dengan itu maka jika yang mengucapkannya selamat dari kekufuran, dia tidak lepas dari maksiat dan keharaman. Sebab itu sama halnya dengan memberikan ucapan selamat terhadap sujud mereka kepada salib. Bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hal itu lebih dimurkai daripada memberikan selamat atas perbuatan meminum komer, membunuh orang atau berzina atau yang sebangsanya banyak sekali orang yang terjerumus dalam hal ini tanpa menyadari keburukannya. Nah, maka... di sini ya, perlu kita garis bawahi juga ketika Ibnu Qayyim rahimahullah di ya, dalam kitabnya ini Ahkam Ahli Dhimma, mengatakan ya, ketika seseorang itu memberikan tahniah selamat hari raya pada orang kafir, pada hari raya-hari raya mereka, maka kalaupun dia terhindar ya kalaupun dia terhindar dari kekufuran ya Berarti kan ini ada kemungkinan dia jatuh pada kekufuran gitu kan ya Bisa jadi dia jatuh kekufuran kalaupun tidak jatuh kekufuran maka dia tidak akan terlepas dari ya dari suatu hak yang sesuatu yang haram dan sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik dan apa yang dia ucapkan itu lebih buruk sangat lebih buruk dibandingkan dengan ada orang yang dia berzina, lalu kita ucapkan selamat kepada Yesus. Selamat, ya, Anda telah berzina. Kemudian, kalau ada ada orang yang membunuh, kita katakan selamat, Anda telah membunuh. Kalau ada orang yang kemudian dia minum khomer, kita katakan selamat, Anda telah minum khomer. Nah, ucapan kepada orang-orang itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang mengatakan selamat hari raya Natal atau selamat hari raya ayah Anda. Semoga Anda diberkahi pada hari ini, semoga berbahagia di hari ini. Nah, itu adalah. Perkataan kekufuran yang jauh sekali lebih buruk dibandingkan kita memberikan selamat kepada orang yang melakukan maksiat seperti biasanya. Silahkan, maka barang siapa memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang melakukan bid'ah, maksiat, ataupun kekufuran, maka dia telah menantang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama wir wirai yang sangat menjauhi yang makruh apalagi yang haram. Mereka senantiasa menghindari tahniah kepada para pemimpin zolim atau kepada orang-orang dungu yang diangkat sebagai hakim, kodi, dosen, atau mufti. Demi menghindari dari murka Allah subhanahu wa ta'ala dan laknatnya. Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa memberi tahniah kepada orang-orang kafir atas hal-hal yang diperbolehkan, mubah, adalah dilarang jika mengandung makna yang menunjukkan rela kepada agama mereka. Adapun memberikan tahniah atas hari-hari raya mereka atau siar-siar mereka adalah haram hukumnya dan sangat dikhawatirkan pelakunya jatuh pada kekufuran. Baik, silakan dilanjut hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Delapan, hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir a dalam bidang bisnis atau pekerjaan. Hai orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surat Ali Imran 118 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikan janganlah kamu meng, meng kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Imam Baga Bagawi, rahimahullah dalam tafsirnya, menjelaskan: "Janganlah engkau menjadikan orang-orang non-Muslim sebagai wali orang kepercayaan atau orang pilihan." Karena mereka tidak segan-segan melakukan apa-apa yang membahayakanmu. ilmu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan para peneliti telah mengetahui bahwa orang-orang ahli zimah dari Yahudi dan Nasrani mengirim berita kepada saudara-saudara seagamanya tentang rahasia-rahasia orang Islam. Di antara bait-bait yang terkenal adalah setiap permusuhan, permusuhan dapat diharapkan kasih sayangnya, kecuali permusuhan orang-orang yang memusuhimu karena agama. Karena itu, mereka dilarang memegang jabatan yang membawahi orang-orang Islam dalam bidang pekerjaan. Bahkan memperga, memperkerjakan orang Islam yang kemampuannya masih di bawah orang-orang orang kafir itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam agama dan dunia mereka. Sedikit tapi dari yang halal itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan banyak tapi dari yang haram dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dilanjut. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan. Satu, tidak boleh mengangkat orang kafir yang untuk kedudukan yang membawahi orang-orang Islam atau memungkinkan dia mengetahui rahasia-rahasia umat Islam, misalnya para menteri atau para penasehat. Karena Allah bannawata taala berfirman janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu, karena mereka tidak hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu surat Ali Imron ayat 118 atau juga diangkat menjadi pegawai pemerintahan di daerah negara Islam dua diperbolehkan mengupah orang-orang kafir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan yang tidak menimbulkan suatu bahaya dalam politik negara Islam umpamanya menjadi guide atau penunjuk jalan Pemborong konstruksi bangunan, proyek perbaikan jalan, dan sejenisnya dengan syarat tidak ad, tidak ada orang Islam yang mampu untuk itu. Karena baginda Nabi Wasallam Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengupah seorang laki-laki musrik dari bani Adil ad sebagai penunjuk jalan ketika berhijrah ke Madinah. Nah, baik. Al Bukhari. Jadi, baik, baik. Jadi ketika dikatakan hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir, di sini dibagi dalam menjadi beberapa bagian. Yang pertama dalam bidang bisnis atau pekerjaan. Pada intinya, kalau seandainya ya, kerja di udara kerjaan yang sangat fatal sekali, posisinya sangat strategis sekali, maka itu tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir, ya. Karena ketika Allah mengharamkan hal itu, ada ilahnya, ada kebaikan yang itu akan kembali masalahnya kepada kaum muslimin sendiri. Karena Allah katakan, la Orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya menimbulkan kesusahan dan kemudaratan bagi kalian kaum muslimin. Itu kata Allah. Ya, jadi kalau seandainya mereka itu ditaruh di tempat-tempat yang strategis ya, di dalam hal-hal yang sangat vital sekali, maka itu akan membahayakan kaum muslimin. Maka dari itu diharamkan dari segi ilahnya tersebut. Maka di sini dikatakan sebuah bait syair ya setiap permusuhan itu dapat diharapkan kasih sayangnya maksudnya apa setiap permusuhan itu pasti ya ada harapan untuk kemudian saling berkasih sayang lagi ya akur lagi saling memaafkan kecuali permusuhan yang didasari karena agama jadi apa Allah menyebutkan walan walan nasara hatta abadikan ini dalam Al-Quran Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti milah mereka. Sampai kalian umat Islam murtad dari Islam dan mengikuti ajaran agama mereka. Baru mereka ridho sama kalian. Ya. Sehingga namanya ya permusuhan dalam karena atau berdasarkan agama itu tidak akan pernah ada ya yang dapat membuat mereka itu akur. akan ada. Ya. Karena itu memang sudah sunatullah fitrahnya Allah SWT yang Allah jadikan umat Islam ini ada yang berada di jalan kebenaran, ada yang di jalan kebatilan. Baik. Maka di sini kesimpulan yang pertama tidak boleh mengangkat orang kafir itu untuk ya uh, di tempat-tempat atau kedudukan yang membawahi orang-orang Islam yang memungkinkan dia mengetahui rahasia-rahasia umat Islam. Ya. Jabatan-jabatan yang tinggi itu tidak boleh orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, ya boleh mempekerjakan orang-orang kafir itu dalam pekerjaan sampingan yang tidak membahayakan bagi umat Islam, ya, tidak berkaitan dengan rahasia kaum muslimin dan yang lain sebagainya, ya. Dan ini dengan syarat itu pun dengan syarat apa? Dengan syarat tidak ada dari kaum muslimin yang mampu untuk melakukan hal itu, ya. Tapi kalau ada yang mampu dari kaum muslimin tidak boleh. Utamakan dan prioritaskan seorang muslim karena dia jauh lebih mulia dibandingkan orang kafir. ini dalam pembahasan al-wala wal barok. Nah, silakan. Kemudian yang B adalah dalam urusan perang. B, dalam urusan perang. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan yang benar adalah diperbolehkan bila diperlukan dalam keadaan darurat dan bila orang yang dimintai pertolongan dari mereka itu dapat dipercaya dalam masalah jihad. Ibnu Ibnul Qoyim Rahimahullah berkata tentang manfaat perjanjian Hudaibiyah di antaranya, bahwa meminta bantuan kepada orang-orang musyrik yang dapat dipercaya dalam hal jihad adalah diperbolehkan ketika benar-benar diperlukan, dan pada orang musyrik itu juga terdapat maslahat, yaitu dia dekat dan mudah untuk bercampur dengan musuh, dan dapat mengambil kabar dan rahasia mereka. Juga diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat, Imam Zuhri. Rahimahullah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan kepada orang-orang Yahudi dalam perang Ka'tab Kaibar Aibar, tahun Koibar tahun 7 Hijriah dan Sahwan bin Umayyah. Rahim, Rahimahullah ikut serta dalam perang Hunain padahal ia pada saat itu musrik termasuk darurat misalnya jumlah orang kafir lebih banyak dan darur dan sangat ditakutkan dengan syarat dia berpandangan baik terhadap kaum muslimin. Adapun jika tidak diperlukan, maka tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada mereka. Karena orang kafir itu sangatlah dimungkinkan berkhianat dan bisa saja menjadi senjata makan tuan karena buruknya hati mereka tapi yang tampak dari ucapan. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah boleh meminta pertolongan kepada mereka secara mutlak. Nah ini dalam urusan perang ya. Dan ini memang sejak awal dikatakan oleh Al-Mu'alif adalah terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, dan yang diambil di sini ya dikatakan boleh kalau darurat. Kalau tidak darurat tidak boleh. Dan ini juga syaratnya harus apa? Orang itu dia memiliki ya kepercayaan kepada kaum muslimin, ya track recordnya baik dengan kaum muslimin, bukan orang-orang kafir, ya yang memusuhi, memurangi dan yang lain sebagainya, ya. Oke dalam uh, yang kemarin kan kita bahaskan inna maa wa anil ladina uh, sesungguhnya Allah, Allah azza wajalla itu melarang kalian untuk berbuat adil pada orang-orang yang memerangi kalian, mengusir kalian. Tapi kalau yang tidak, maka silahkan berbuat adil. Sehingga orang kafir pun dalam bermuamalah kepada mereka pun ada tingkatan-tingkatannya. Nah, di sini ya, konteksnya kalau ada orang kafir A ya, orang-orang kafir dalam satu komunitas A, mereka menyerang kaum muslimin. Lalu di saat yang bersamaan, kelompok kafir A ini mereka juga bermusuhan dengan kelompok kafir B. Ya, di mana kelompok kafir B ini mereka ya Muamalah mereka baik dengan kaum muslimin, ya menghargai menghormati kaum muslimin. Nah, dalam konteks yang seperti ini, kalaupun itu darurat, itu dibolehkan kita meminta pertolongan kepada kelompok kaum kafirin yang B untuk bersama menyerang kaum kafirin kelompok A. Nah, gitu ya. Silakan dilanjutkan. Sembilan, mengutamakan tinggal dan bekerja di negara kafir. Nah, ini banyak Oke. ya. Silakan. Bekerjanya seorang Muslim untuk mengabdi atau melayani orang kafir adalah haram, karena berarti penguasaan orang kafir atas orang Muslim serta penghinaannya. Ikomah atau bertempat tinggal terus-menerus di antara orang-orang kafir juga diharamkan. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hijrah dari negara kafir menuju negara Muslim dan mengancam yang tidak mau berhijrah tanpa uzur syar'i. Juga mengharamkan seorang muslim berpergian ke negara kafir kecuali karena alasan syar'i dan mampu menunjukkan keislamannya. Kemudian jika selesai tujuannya, maka ia harus kembali ke negara Islam. Adapun bekerjanya seorang muslim kepada orang kafir yang tidak bersifat melayani seperti menjahit atau membangun tembok dan lain sebagainya dari setiap pekerjaan yang tidak yang ada dalam tanggungannya maka hal ini diperbolehkan karena tidak ada unsur penghinaan hal ini berdasarkan riwayat Ali radhiyallahu anhu ia berkata saya bekerja untuk men untuk seorang perempuan Yahudi dengan upah setiap timba air ditukar dengan sebutir kurma. Kemudian saya ceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam dan aku bawakan beberapa butir kurma. Lalu beliau pun memakan sebagian kurma tersebut bersama saya. Hadis riwayat Al Bukhari. Dan Qobba bekerja untuk Al As bin Wa'il di Mekah sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya dan beliau pun menyetujuinya. Hadis riwayat Al Bukhari. Hal ini menunjukkan dibolehkannya bekerja serupa ini karena ini karena ia merupakan akad tukar menukar seperti halnya jual beli. Tidak mengandung penghinaan terhadap Muslim, tidak menjadikannya sebagai abdi dan tidak bertentangan dengan sifat baroknya dari mereka dan dari agama mereka. Adapun yang mengutamakan bekerja pada orang-orang kafir dan bertempat tinggal menetap bersama mereka dari pada pekerja dan bertempat tinggal di tengah-tengah kaum muslimin ia memandang kebolehan walak kepada mereka dan ridho terhadap agama mereka maka tidak siap lagi bahwa hal itu adalah murtad keluar dari Islam apabila ia melakukan hal yang demikian itu karena tamak terhadap dunia dan kekayaan yang melimpah di negara mereka dengan perasaan benci kepada agama mereka dan tetap menjaga agamanya. Maka hal itu diharamkan dan dikhawatirkan membawa dampak buruk terhadap dirinya yang akhirnya menjadikannya ridho dengan agama mereka. Baik, di sini ya permasalahan pertama, boleh tidak seorang muslim itu bekerja dengan orang kafir? kesimpulannya kalau pekerjaan itu bukan sifatnya melayani tidak ada penghinaan diri ya tidak ada penghinaan diri seorang muslim kepada pimpinan bosnya yang orang kafir ini kalau tidak ada penghinaan diri tidak ada yang sifatnya melayani dan sebagainya itu ya diperbolehkan tapi kalau ada unsur-unsur ya dia menghinakan dirinya ya dia seakan akan merendahkan dirinya kepada ya orang tersebut maka ini tidak diperbolehkan. Ini haram ya. Ini diperbolehkan itu seperti apa ya? Seperti akad tukar menukar ya. Jual beli ya. Saya punya jasa ya, kamu memberikan saya uang. Nah ini kan terhormat ya. Orang mukminnya ini punya harga diri. Dia dibutuhkan dalam jasa yang dia berikan. Kemudian nah, orang kafir tersebut memberikan uang kepada dia. Ini tidak masalah seperti yang tadi disebutkan athar riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya menimba air ya, ditukar dengan satu timba itu dengan sebutir kurma. Lalu Nabi SAW memakan hasil pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwasanya hal yang seperti diperbolehkan. Tapi kalau misalnya menjadi uh, mohon maaf ya asisten rumah tangga dan sebagainya ya dia meng mengabadikan dirinya kepada tuannya ini orang kafir. Ini diharamkan. Ini tidak diperbolehkan. Lalu kemudian permasalahan berikutnya adalah menetap tinggal ya bekerja bersama orang-orang kafir ya ini lalu kemudian dia memandang bolehnya berwala kepada orang-orang kafir ya kemudian dia ridho terhadap agama orang-orang kafir itu maka boleh katakan di sini tidak ada lagi keraguan bahwasanya adalah orang yang murtad dia keluar dari Islam ya kalaupun dia melakukan hal itu karena dia tamak terhadap dunia kenapa kalau dia tinggal di sana ya dia akan mendapatkan uang yang banyak misalnya gajinya tinggi misalnya kekayaan ya. yang melimpah di negara mereka orang-orang kafir dengan perasaan benci kepada agama ya benci kepada agama mereka tetap benci dia tetap menjaga agama Islamnya dia maka hal itu tetap diharamkan dan dikhawatirkan membawa dampak buruk terhadap dirinya yang akhirnya menjadikan dia ridho dengan agama mereka karena yang namanya fitnah dunia itu jamaah ya sekalian itu sangat besar sekali ya Berapa banyak orang yang kemudian memiliki image ya Ketika saya bermuamalah dengan orang-orang kafir di negeri mereka Mereka lebih memuliakan saya, menghormati saya, dan menghargai saya sebagai seorang yang profesional ya Kemudian ya akhirnya akan ada apa? Timbul kecintaan terhadap mereka Kalau ada timbul kecintaan terhadap personel mereka Maka lambat laun Ya, dari waktu ke waktu akan timbul kecintaan terhadap apa yang mereka lakukan dari ibadah-ibadah batil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah ilah penyebab kenapa diharamkan untuk tinggal di e, bersama orang-orang kafir di negara mereka. Karena hari mereka melihat apa? Ini pergi ke gereja ya, yang ini pergi ke tempat ibadah orang, -orang kafir. Ya. Setiap hari dia lihat itu, setiap hari dia ya menyaksikan itu, setiap hari dia menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala itu disekutukan ya. Setiap hari dia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dikufuri oleh orang-orang kafir itu lambat laun itu akan menjadi sesuatu yang biasa dalam hatinya. Kalau itu biasa, tidak ada pengingkaran, tidak ada ya, kebencian. ini akan berpengaruh kepada akidah dari orang itu sendiri. Sehingga memang para ulama dalam bab ini, ya, satu darah benar ya, benar-benar menutup pintu. Ya, tidak boleh seseorang itu untuk melakukan hal ini agar tidak mengarah kepada hal-hal yang menjerumuskan dia dalam kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Baik, kemudian berikutnya yang ke-10. 10. 10. Hukum meniru kaum kufar macam-macam dan dampaknya. A. Hukumnya. Meniru kaum kufar dalam hal-hal yang menjadi kekasan mereka atau adat mereka adalah haram dan diancam dengan ancaman yang keras karena ini itu merupakan bentuk wala kepada mereka. Padahal Rasulullah saw alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bertasyabuh menyerupai suatu kaum maka itu termasuk dari mereka, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian, keharamannya berbeda-beda menurut mafsadah atau kerusakan yang ditimbulkannya serta dampak-dampak yang disebabkan olehnya. B. Macam-macamnya meniru dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka, terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kufur. Ada yang mengarah kepada kekufuran atau kefasikan, dan ada yang maksiat biasa. Bagian pertama meniru mereka dalam ajaran atau bagian dari agama mereka yang batil, seperti mendirikan bangunan di atas kuburan, atau mengkultuskan sebagian makhluk dengan menjadikannya sebagai tuhan-tuhan kecil di samping Allah, dengan beriktikaf di atas kuburan mereka atau menaati mereka dalam penghalalan dan pengharaman serta menghukumi selain apa yang diwahyukan oleh Allah adalah kufur kepada Allah atau merupakan wasilah yang menghandarkan kepada kekufuran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam." Surat Al-Taubah ayat 31. Perbuatan mereka menjadikan para pendeta sebagai Tuhan selain Allah adalah kufur, sedangkan mendirikan bangunan di atas kuburan adalah penghantar kepada kekufuran. Baik, bagian yang pertama ini ya rinciannya, ya seperti tadi yang disebutkan, ada sesuatu yang dia merupakan kekufuran secara zatnya, dan ada yang merupakan wasilah kepada kekufuran. Dan keduanya ini adalah yang diharamkan, ya, bertusnabh dengan orang-orang kafir. Yang dimana ketika seseorang itu melakukan hal itu dan itu merupakan ya inti dari peribadatan mereka, maka ini tidak boleh sama sekali ya. Diharamkan. Begitu juga kalau ada seorang muslim yang bertasyabuh, menyerupai kaum kufar dalam wasilah-wasilah peribadatan mereka, ini juga tidak diperbolehkan. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua. Bagian kedua meniru me mereka dalam itu bid'ah-bid'ah yang mereka adakan dalam agama re agama mereka dalam hari-hari raya yang batil. Hukumnya adalah haram. Ini juga Bagus. haram bertesyapuh dengan orang kufar dalam hal-hal yang bid'ah yang mereka adakan dalam agama mereka. Ya, dalam hari-hari raya yang batil, ini juga haram. Kalau tadi kekufuran, ya. Ini kebid'ahan ya. yang mereka lakukan dalam agama mereka. Ini haram. Keduanya haram. Bagian pertama bagian kedua haram. Bagian ketiga Bagian ketiga meniru, meniru mereka dalam adat istiadat dan akhlak mereka yang buruk serta budaya mereka yang kotor juga penampilan mereka yang tercela seperti mencukur jenggot mengumbar aurat dan lain sebagainya ini adalah permasalahan yang sangat luas dan semua itu adalah haram hukumnya termasuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia termasuk golongannya. Karena menyerupai mereka secara lahir menunjukkan wala' mereka secara batin. Adapun hal-hal yang bukan menjadi ciri khas mereka, bahkan merupakan hal-hal milik bersama semua manusia, seperti mempelajari industri yang sangat bermanfaat, membangun kekuatan memanfaatkan apa yang dibolehkan Allah subhanahu wa ta'ala semisal perhiasan yang telah dikeluarkan untuk para hambanya memakan hasil-hasil bumi yang baik maka semua ini tidak disebut taklit atau meniru bahkan termasuk ajaran agama kita dan pada dasarnya ia adalah milik kita sedangkan mereka dalam hal ini hanya mengikuti kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Nah, ini... Surat Al-A'raf ya, 32. Ada orang-orang yang memang sensitif sekali orang-orang yang memang memerangi Islam, memerangi pemikiran-pemikiran Islam, konsep-konsep Islam. Di dalam pembahasan ini mengatakan yang sudah jangan pakai HP kalau gitu. HP itu kemenyarang kafir mereka bilang ya. Jangan pakai Samsung katanya. <laughs> ya. Jangan pakai media-media ya, sosial yang itu milik orang kafir. Kita katakan dengan ini ya. Ya, sama dengan ini. Ini merupakan bukan merupakan ciri khas mereka dan itu adalah ya milik bersama semua manusia seperti mempelajari industri yang bermanfaat ya membangun kekuatan ya memanfaatkan apa yang Allah bolehkan untuk dimanfaatkan ya, karena itu semua adalah ya, pemberian dan ciptaan Allah pada pada dasarnya ya perhiasan yang dikeluarkan Allah Subhanahu Wa Taala dari muka bumi ya tambang dan lain sebagainya ya kemudian ini bukan termasuk dari sifat taklid meniru mereka ya bahkan pada dasarnya itu adalah milik kita karena Allah itu ya menyiapkan semua yang ada di atas muka bumi ini ya semuanya itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Ya, kalau sebutkan katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Ya siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia khusus untuk mereka sehari-hari kiamat. Jadi yang tidak diperbolehkan itu kalau kita taklid kepada mereka, kita bertasyabuh, apa menyerupai mereka dalam hal apa? Kekufuran yang mereka lakukan, ya. Kemudian keboliman yang mereka lakukan, ya. Kebid'ahan yang mereka lakukan dalam agama mereka, ya. Kemudian adat istiadat akhlak yang buruk yang mereka lakukan, budaya yang buruk yang mereka miliki. Nah, itu baru tidak diperbolehkan. Kalau selain itu, maka diperbolehkan. Ya, dan itu bukan dari pembahasan taklit sedikit pun. Baik, silakan dilan dilanjutkan. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Surat Al Anfal ayat 60. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surat Al-Hadid ayat 25. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa besi mengandung banyak daya guna untuk manusia secara umum. Hmm. Mungkin ada yang mengatakan jangan pakai pedang buatan Amerika atau jangan jangan pakai ya senjata yang dibuat oleh Amerika kalau memang benci dan barok dari Amerika. Enggak ya. Pada dasarnya itu adalah milik kaum mukminin ya. Walaupun itu mereka yang buat, walaupun perusahaan itu yang milik mereka. Tapi mereka ambil dari mana? Mereka ambil dari kekayaan yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Maka tadi yang surat yang kita bacakan ya. Semua itu adalah lil aman untuk orang-orang yang beriman. Ya. Sehingga ya tidak bisa seorang berkata Ya, jangan memakai produk-produk ya, mereka dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga c adalah beberapa dampak negatif dari taklid. Silakan c beberapa dampak negatif dari taklid. Satu taklid kepada kufar mengandung wala kepada mereka karena menyerupai mereka dalam lahirnya, menunjukkan rasa kecintaan kepada mereka dalam batinnya. Seandainya membenci mereka, tentu tidak mau menirunya. Nah, ya, seperti bisa memakai salib. nah, mungkin ada seorang mukmin dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memakai salib. Tidak mungkin ada. Kenapa? Ya karena dia ketika bertasyabuh dalam hal itu, itu dia menunjukkan kecintaan dia kepada orang-orang Nasrani. -orang ya, ketika dia menyerupai mereka dari segi lahir, dari segi apa tampilan, ya itu menunjukkan dia cinta kepada mereka dari dalam batinnya. Baik, kemudian yang kedua. Dua, taklit kepada kufar menunjukkan kekaguman kepada mereka dan apa yang ada pada mereka serta ketidaksenangan kepada ajaran Islam dan penghinaan kepada orang-orang Islam. Tiga, taklit kepada kufar mengandung makna pengekoran kepada mereka dan peleburan syaksiyah atau kepribadian umat Islam serta penghancuran eksistensi mereka. Empat, taklid kepada kufar melemahkan kaum muslimin dan menjadikan mereka bergantung kepada musuh-musuh mereka serta menjadikan mereka malas berproduksi dan pada akhirnya senang meminta belas kasihan kepada orang-orang kafir sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Lima, taklid kepada kufar berarti ikut membantu mereka dalam menghidupkan dan mengembangkan bid'ah serta kemusrikan mereka. Enam, taklit kepada kufar merusak agama kaum muslimin dengan terciptanya berbagai bid'ah dan kurafat yang diambil dari agama kaum kufar. Nah, berikutnya, bentuk-bentuk taklit kepada kufar yang buruk. Silahkan. Bentuk-bentuk taklit kepada kufar yang buruk yaitu melampaui batas dalam menyenangi dan menggandrungi perkara-perkara sepele yang tidak banyak artinya. Dan menggelutinya sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dari ketaatan kepadanya, serta lalai dan meninggalkan amal usaha yang berguna bagi dunia dan agamanya. Mereka melakukan hal ini sebagai akibat dari kekosongan hidup yang dialaminya, hidup tanpa akidah, tanpa ibadah, dan tanpa kebajikan yang ditabungkan untuk akhirat. Mereka melakukan karena terberdaya dan terkecoh oleh bangsa-bangsa lain yang terus-menerus mengupayakan untuk menjauhkan mereka dari agama dan akhirat mereka. Apapun yang memalingkan dari agama dan ibadah adalah hurum, haram hukumnya, sekalipun bernilai materi yang tinggi seperti harta kekayaan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan perbuatan menyibukkan diri dengan materi yang jauh dari akhirat. Allah berfirman, hai hey, orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Surat Al-Munafikun ayat 9. Maka bagaimanakah dengan hal-hal yang tidak bernilai, tidak berharga, dan tidak berfaedah? Di antara hal-hal ini adalah sebagai berikut. Satu, apa yang mereka sebut sebagai dunia seni, dunia, seni suara, seni musik, seni tari, seni drama, dunia pentas dan panggung serta gedung-gedung bioskop yang banyak didatangi oleh orang-orang yang bingung jauh dari kebenaran dan jalan yang serius dalam kehidupan. Dua, menggeluti dunia gambar, fotografi, lukisan dan pembuatan patung-patung yang la dan lain sebagainya yang mereka sebut sebagai seni yang indah. Tiga, banyak di antara pemuda yang hidupnya mati-matian demi menggeluti beberapa cabang olahraga. Sampai ia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Lupa ketaatan dan melan, menelantarkan sholat dan lupa kewajiban-kewajiban lain dalam rumah ataupun sekolah. Semestinya yang lebih pantas bagi mereka adalah mengarahkan perhatian pada yang lebih baik bagi umat dan tanah airnya, serta berjuang untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Di antara hal-hal tersebut, di atas ada yang diharamkan dalam agama, ada pula yang dibolehkan sebatas tidak melakukan apa yang lebih bermanfaat daripadanya. Apalagi umat Islam dewasa ini sedang menghadapi berbagai macam tantangan dari para musuhnya. Tentu yang lebih utama adalah menghemat waktu dan kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini untuk memadamkan atau memperkecil pengaruh dan bahayanya. Orang-orang Islam sebenarnya tidak mempunyai waktu luang untuk bersanteria dengan segala macam hiburan itu. Dan Allah Subhanahu wa lah tempat kita meminta pertolongan. Nah dalam permasalahan ini dibagi dua ya. Kalau memang hal-hal uh, yang sepele itu, hal-hal yang remeh itu, ya yang tidak bermanfaat intinya ya, itu memang ada larang dalam agama, maka sama sekali tidak boleh dilakukan. Tapi kalau memang tidak ada larangnya dalam agama, ya maka harus diingat jangan sampai melalaikan dia dari Allah swt. Jangan sampai melalaikan dia dari kewajiban untuk beribadah kepada Allah swt. Jangan sampai melalaikan dari waktu sholatnya, ya. Karena banyak sekali ya pemuda-pemuda ini yang kemudian disibukkan dengan sepak bola ya, disibukkan dengan cabang-cabang olahraga ya, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan kewajiban dia dalam beragama. Dan ini tentunya ya, ini termasuk taklid orang-orang ya, yang mazmum ya, ini masalah ini yang buruk. Baik, kemudian berikutnya 12 sikap pasif kaum muslimin dan problematikanya. Di antara sikap wala dan mahabah ke, karena Allah Subhanahu wa taala antar umat Islam adalah seorang muslim harus mempedulikan urusan masyarakatnya secara umum dan mempedulikan urusan saudaranya sesama muslim secara khusus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan, kasih sayang, dan kelembutannya adalah bagaikan satu tubuh. Manakala suatu anggota tubuhnya mengadu kesakitan, maka sekujur tubuhnya itu menanggungnya, tidak bisa tidur, malam, dan demam. (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim) Ini adalah gambaran masyarakat Muslim. Adapun gambaran antar pribadi Muslim adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin satu mukmin lain dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang mana sebagian menguatkan sebagian yang lain dan beliau merajutnya di antara jari-jemarinya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Maka kewajiban kaum muslimin baik secara individu maupun kelompok adalah Memperhatikan berbagai problema yang ada di antara mereka, dan problema yang ada di antara mereka dengan musuh-musuh mereka, sehingga mereka mau menjalin ukhuwah Islamiyah. "Allah, subhanahu wa ta'ala, berfirman: 'Sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu.'" (Surat Al-Anfal ayat 1). Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan hendaknya mereka memerhatikan jihad melawan musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada yang di sekitar kamu itu dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah 123. Maksudnya, ialah mempersiapkan diri sebelum berjihad dengan menyelesaikan berbagai problematika yang mengganjal, menyatukan barisan, memperbaiki kondisi, dan mempersiapkan segala peralatan. Barang siapa yang tidak memperdulikan problematika kaum muslimin, bahkan bersikap pasif, maka hal itu menunjukkan lemahnya iman atau juga berarti bahwa dia itu munafik yang memberikan walak kepada kaum kufar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, yaitu orang yang menunggu nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu hai orang-orang mukmin maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah maka mereka berkata bukankah kami turut berperang beserta kamu dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan mereka berkata bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin surat An-Nisa 141 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sikap kaum munafik terhadap permasalahan umat Islam adalah pasif. Menunggu dan menonton siapa yang menang itulah yang akan menjadi kawan. Adapun mukmin yang benar selalu memiliki karakter nasihat atau kesetiaan baik dalam ucapannya, amalnya dan kiprahnya dalam masyarakatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Agama itu adalah nasihat atau kesetiaan. Beliau mengucapkan tiga kali. Kami bertanya untuk siapa ya Rasul. Beliau menjawab untuk Allah, untuk Kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum Muslimin dan kaum Muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memperbaiki kondisi umat Islam dengan meluruskan akidah mereka, memperbaiki bangsa dan para pemimpin mereka dan semoga menyatukan hati mereka serta membulatkan tekad mereka. Semoga sholawat serta salam tercurah untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para dan sahabatnya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Jadi di pembahasan akhir beliau menutup dengan sebuah tema yang cukup penting bagi setiap muslim untuk mempelajari dan mengetahuinya. Apa yang beliau bahasakan di sini, ya? Ini menuntut seorang muslim untuk tidak cuek terhadap lingkungannya. Menuntut seorang muslim untuk ya dia harus aktif. Dia harus ada ya peran dalam umat Islam. Dia berperan sebagai apa? jangan dia hanya mementingkan dirinya sendiri, jangan hanya dia mementingkan ya kehidupan dia sendiri dengan sikap egoisnya. nggak boleh. Yang disebutkan dalam berbagai dalil yang beliau sebutkan di sini ya. "Kaum mukmin itu, kaum mukminin itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bagaikan satu tubuh. Ketika ada bagian tubuh yang lain, maka yang lain kesakitan." Maka, seorang mukmin itu ketika ya dia ada di belahan dunia sana, saudara-saudara mukminnya yang disakiti oleh orang-orang kafir, Walaupun dia sendiri tidak tersakiti, dia merasa sakit. Karena itu permisalan yang Nabi gambarkan. Karena seorang mukmin itu dia nggak cuek dengan saudara-saudaranya. Begitu juga kata Nabi SAW, seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain bagikan satu bangunan saling menguatkan. Itu adalah al-wala, kualitas yang diberikan antara satu mukmin kepada mukmin yang lain sehingga mereka saling menguatkan. Sama-sama memperhatikan berbagai permasalahan problematika yang ada di antara kaum Muslimin. Ya, kalau seandainya ada satu kelompok kaum Muslimin dengan kaum Muslimin yang lain itu mereka bertikai, dia bisa menengahi dan bisa, ya, kemudian uh, mempersaudarakan mereka kembali. Ataupun problematika yang ada di antara kaum Muslimin dengan musuh-musuh mereka itu orang-orang kafirin, apa yang peran apa yang bisa dia ambil di situ. Makanya, ya banyak sekali dalil yang disebutkan di sini ya yang dimana semuanya ya bermuara pada apa jangan sampai seseorang itu ketika dia diam pasif cuek Hah? ini hanya ada dua kemungkinan yang pertama dia adalah mukmin yang lemah imannya atau yang kedua dia adalah seorang munafik yang memberikan wala loyalitas kepada kaum kufar. Karena Allah ceritakan dalam surah An-Nisa ayat 141 tadi, ya, ciri orang munafik itu apa? Mereka nggak banyak action, ya, mereka tidak banyak mengambil peran. Jadi ketika kaum muslimin itu bermusuhan dengan orang-orang kafirin, ya, mereka memusuhi orang-orang kafirin, bahkan terjadi peperangan, kaum munafikin di mana? Mereka diam. Mereka jadi orang ketiga. Yang kerjanya hanya menonton saja yang kerjanya hanya menunggu saja. Siapa yang menang, itulah yang jadi kawan. Kalau orang mukmin yang menang, kaum muslimin yang menang, mereka mengatakan, bukankah kami turut berperang bersama kalian? Tapi kalau seandainya orang-orang kafir yang menang, mereka mengatakan juga, bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang mukminin? Nah ini sifat orang munafikin, ya. Sehingga tidak boleh dia mengambil, ya, uh, apa namanya peran yang hanya menonton dan menunggu saja. Mukmin dia harus ya, jadi ya, katakan mukmin yang benar itu dia selalu memiliki karakter, memberikan nasihat kesetiaan kepada kaum mukminin baik dalam ucapannya, amalannya maupun kiprahnya dalam masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan dalam ekomatudin ini? Yang kita lakukan kita bisanya apa? Kita bisanya ya kita belajar, menuntut ilmu itu adalah peran yang kita ambil, mencerdaskan umat Islam membuka umat Islam agar melek. Ini loh agama saya. Saya harus bangga dengan agama saya. Saya harus cinta dengan agama saya. Saya harus realitas terhadap Allah dan Rasulnya. Saya harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu peran yang dapat kita ambil dalam konteks pembahasan kali ini. ya. Mungkin kalau kita lebih dari itu, kita tidak punya kemampuan. ya. Kita tidak punya kemampuan, kita juga tidak punya kekuatan. ya. Belum Allah berikan kekuatan itu kepada kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? bisa kita lakukan adalah belajar, sama-sama menasehati, sama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar di antara kita. Sama-sama saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan. Maka dari itu Nabi bersabda, Adinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Ya? Nasihat bagi siapa? Bagi seluruh umat Islam. Bagi seluruh umat Islam. Jadi selain dari permasalahan-permasalahan tadi sudah disampaikan ya, bagaimana haramnya berlalitas kepada orang kafir ya, Kemudian banyaknya kaum mukminin atau kaum muslimin yang masih yang melakukan hal-hal yang diharamkan dalam bab al-wala wal beliau ingatkan di akhir bab ingat sebagai seorang muslim tidak boleh diam tidak boleh cuek ya berikan nasihat berikan solusi ya berikan bantuan kepada ya saudara-saudara kita yang mungkin mereka terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan dalam agama itu karena kita yang terlalu cuek kepada mereka kita sudah tahu tapi kita nggak mau menasehati ya kita sudah tahu tapi kita tidak mau ya mengatakan tidak mau ikut campur dalam kehidupan orang lain bukan ya ini adalah apa adi manusia agama itu adalah nasihat ya sehingga kewajiban kita adalah mengambil peran dalam problematika umat Islam walaupun peran itu adalah peran yang kecil tapi setidaknya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak ketika kita ditanya di padang mahsyar. apa yang sudah ya kamu lakukan di dunia setidaknya ada peran sedikit yang sudah kita ambil. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, alhamdulillah dengan ini kita sudah menyelesaikan kitab tauhid ya, Jilid pertama. Ya, kadang-kadang Syekh Dr Salih bin Fauzan Al Fauzan, yang insya Allah Taala Taala kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau Allah mempermudah dan mengizinkan, kita masuk ke kitab tauhid yang kedua, di nilai wa Wajarl. Ini itu dari anak, ya, mohon maaf atas segala kesalahan dari anak pribadi. Barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khair, wa ahsanallahu ilaikum. Baik, jazakallahu khair, jazakillahu khair, wa barakallahu fiki, pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam bacakan materi dan juga kepada Ustadz Abu Ayyub. Jazakallahu ta'ala, jazakallahu khair, wa barakallahu fik wa as-salamu atas ilmu yang telah disampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dapat kita pahami diamalkan serta didakwahkan amin ya rabbal alamin selanjutnya kita masih ada waktu untuk sesi tanda jawab pada jamaah yang ingin bertanya dipersilakan bagi yang ingin bertanya lewat chat insyaallah nanti akan Anda bacakan insyaallah ta'ala. Bapak Dali bagi yang ingin bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Ini saya mau tanya Ustaz uh, Kalau misalnya tetangga kita ada yang meninggal Tapi dia orang kafir Bagaimana uh, sikap kita dalam mengucapkan uh, Adakah kata-kata yang khusus untuk mengucapkan turut berduka cita gitu Atau tidak berharap. usah Ah ya, tidak. ya. Jadi itu dilihat konteksnya, tidak bisa dihukumi secara uh, rata dan mutlak. ya. Kalau seandainya kedatangan kita itu menunjukkan tadi, ya, penghormatan, ya, kecintaan, nah itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dengan datangnya kita, seperti ada yang meninggal, ya, jadi adalah orang kafir yang tidak menunjukkan permusuhan kepada umat Islam, ya, dan di situ ada diharapkan dia hatinya luluh, ya, dibukakan pintu hidayah Allah, Subhanahu wa taala dengan sikap baik kita maka itu tidak dipermasalahkan ya tapi kalau tadi ya dia menunjukkan penghormatan dan sebagainya ini di, diharamkan jadi sesuai dengan kondisi dan situasi kalau seandainya ini apakah ada ucapan-ucapan khusus ya tidak tidak ada yang penting ucapan-ucapan uh, ini memang tidak menunjukkan penghormatan kepada apa kepada uh, kekufuran dan kepada orang kafir itu. Ya, sebenarnya kalau kita datang saja tanpa mengucapkan apapun itu sudah dalam bentuk bela sungkawa sebenarnya. Ya, dengan hanya datang saja, ya, menunjukkan empati, ya, menunjukkan belas kasih dan yang sebagainya itu sudah termasuk bela sungkawa tanpa mengucapkan apapun. Allah taala. Uh, ya. Kalau darulah saya tidak datang Ustadz, cuman saya di, kami ada grup RT. Uh, uh, saya mengucapkan begini di grup kami: turut berduka cita atas meninggalnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan, ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan. Uh, apakah itu tidak apa-apa, Ustadz? Ya, seperti itu mungkin untuk uh, ini, ya, apa namanya, untuk doa. Akhirnya lebih baik untuk ditinggalkan, gitu ya tadi semoga diberi kesabaran. Oh, ditingg oh ditinggalkan hmm. yang itu ya Ustad ya, uh -uh. hmm, ya. Kau dorulah uh. kemarin saya juga bingung mau diucapin apa tapi <laughs> <laughs> kami nggak datang Ustaz karena iya, ya. uh, mereka di disemayamkan di mana gitu saya nggak ngerti hmm. jadi saya tidak datang ya. hmm. barang, Tapi ini tidak mengapa ya Ustaz sudah terlanjur Ustaz, Semoga Allah mengampuni Ya, ya. jazakumullah jazakumullah khair ustaz amin, penjelasannya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan penjelasan dari Ustaz Abu Ayub azza Ini ada pertanyaan lewat chat sepertinya Ustaz. Ana izin bacakan Ustaz. Dari Bu Endang Susilawati. Tanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika orang kafir merayakan hari rayanya memesan untuk hidangan kepada kita? Karena kita mempunyai toko yang menyiapkan bahan hidangan tersebut. Baik, Kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu bahwasanya barang dagangan kita ini akan dimanfaatkan untuk hari raya mereka, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau kita tahu, ya dan ini berlaku untuk semuanya ya Dan juga hal-hal yang ber yang ber uh, berkaitan dengan maksiat para rasulullah misalnya fotokopi misalnya dia buka jasa fotokopi dia tahu orang ini mau buka atau mau cetak kertas untuk apa togel misalnya untuk perjudian dia tahu itu nggak boleh dia untuk membantu itu tahun alal ifmi wal udwan itu saling membantu dalam dosa dan maksiat orang tidak boleh karena itu memang konsekuensi ya kita dalam beragama itu ada prinsip yang memang tidak boleh seorang muslim itu untuk luntur nah sayangnya banyak kaum muslimin yang meremehkan hal ini ya karena memang eh, apa namanya gelap dengan dunia ya kemudian dia menginginkan keuntungan yang berlipat ganda sehingga hal-hal yang seperti ini diterobos oleh dirinya jadi kesimpulannya kalau memang itu kita tahu itu akan dipergunakan untuk hal yang diharamkan maka tidak diperbolehkan Allah taala atas pertanyaan dari jamaah dari Ustaz Abu Ayub. Mungkin satu pertanyaan lagi dipersilakan jamaah bagi jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustad mau bertanya mengenai kriteria barangkali Ustadz, yang disebut negara kafir itu apa Ustad? Artinya begini, yang saya pahamin diluruskan Ustad supaya jadi jelas. Artinya gini, negara kafir itu yang dia tidak menggunakan hukumnya Allah Taala, begitukah? Atau kita menghukumnya dengan secara zohir? Bagaimana nih Ustad? Artinya melihat Negara kafir yang harbi atau seperti apa Mau penjelasannya Ustaz Oh ini berat nih Masya Allah ini pertanyaannya <laughs> Baik, untuk Supain, negara supaya. kafir Gimana-gimana Artinya biar jelas Ustaz Artinya kan kita mau melihat nih Negara mana nah. nih yang negara Islam Yang disebut negara Islam Artinya selain Islam berarti kafir Gitu loh Ustaz Oke yeah. <laughs> yep. Baik. Dalam pembahasan ini paling tidak ada dua hal yang harus kita bedakan ya antara negara yang di situ menegakkan ya syariatnya Allah dengan yang tidak menegakkan syariatnya Allah. Dengan pembahasan yang dimana orang-orang yang tinggal di negara itu ya adalah kaum muslimin. Jadi agama mereka adalah agama Islam yang mereka menampakkan syiar-syiar Islam ya mudah untuk melakukan sholat ya berjamaah mudah untuk menegakkan sholat jumat ya menegakkan apa namanya sholat idul adha sholat idul fitri dan menampakkan syiar syiar islam yang lainnya tidak ada pertentangan tidak ada yang memusuhi nah pembahasan tadi yang kita bahas berkaitan dengan orang yang dia tidak diperbolehkan untuk ya berkunjung ke negara-negara kafir kenapa itu dibahas oleh para ulama karena ketika seseorang itu berada di negara kafir dalam arti kata, maksudnya negara kafir itu adalah orang ya suatu, -suatu negara yang di situ adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak beriman kepada Allah. Ya, ketika ada seorang Muslim berada di tengah mereka, dia akan berinteraksi dengan orang-orang kafir itu, ya, dan dia akan luluh hatinya dengan ibadah yang mereka lakukan setiap harinya dia saksikan dan dia lihat jadi seorang mukmin itu ketika Allah Subhanahu wa taala itu disekutukan maka akan ada pengingkaran yang berat dan pengingkaran yang besar sekali dalam hatinya. Tapi kalau seandainya itu setiap hari dia saksikan, setiap hari dia melihat orang pergi ya, ke tempat peribadatan-peribadatan yang di mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ya hatinya itu akan menjadi luluh dan lunak. Ya. Makanya yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Karena dia akan menyaksikan hal itu, ya. Dan dengan beriring waktu, ya, dengan kesibukan dia terhadap dunia juga, ya, dengan minimnya pengetahuan dia terhadap agama, sehingga itu akan berujung kepada pembenaran atas apa yang mereka lakukan, keridoan, keridoan apa yang mereka lakukan, dan inilah yang menyebabkan para ulama haramkan seorang Muslim untuk pergi ke negara kafir dalam arti kata negara yang di situ orang-orang yang adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dilihat dari sisi apakah negaranya berhukum dengan hukum Islam atau tidak. Tapi dilihat dari sisi apa? Mayoritas penduduknya. Mereka di situ beribadah kepada siapa? Apakah beribadah kepada Allah secara zahir ya? Secara zahir, secara zahir apakah mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Nah, itulah kenapa pembahasan al wal wa itu mengangkat tema berkunjung kepada orang-orang kafir di negeri mereka. Allah Ta'ala alam. Nah, baik Ustaz, berarti jelas ya. Arti yang dilihat eh, beribadahnya Ustaz ya. Bukan secara hukum ya Ustaz. Artinya ya. beribadahnya masyarakat di sana ya. Secara zohir. Dan siar-siar sebagian siar besarnya agama itu masih diperlihatkan dengan jelas ya Ustaz. Begitu ya Ustaz. Iya benar. Uh -huh. Baik Ustaz. Jazakallah khair barakallahu. Amin wa yakin. dan juga penjelasan dari Ustaz Abu Ayub Taala. Baik, sebelum kajian diakhiri, ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fik, wa barakallahu alaik, wa assalamu ilaik. atas kolangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayub Rizal Taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Taala memberikan kekuatan untuk istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas jalan lurusnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, serta mendapatkan malam, amal terpengarapkan malam kodat, malam qadar, malam lay, lay, atau lay, qadar. Semoga Selamat. kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga fidausnya. Amin ya rabbal Alamin. Mari kita tutup majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis.